بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. اشهد ان لا اله الا الله Wahdahu la sharika wa ashadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Rabbishrohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yaqawlu qawli amma ba'du yang saya hormati Bapak Ibu Dekan di seluruh Unisula Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Dekan Kaprodi dan Sekretaris Prodi, Yang saya hormati Wakil Rektor II, Bapak Dedi Rusti. Yang saya hormati Wakil Rektor III, Bapak Dr. Muhammad Kemarudin. Wakil Rektor I sedang mengikuti kegiatan di LL Dikti Wilayah 6 di Universitas Sakti Tegal. Yang saya hormati Ketua Senat Unisulat juga izin ya, karena mengikuti kegiatan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Destek Dikti ya, di Yogyakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen, yang saya hormati seluruh peserta pesantren mahasiswa Unisula yang saya hormati seluruh ini ada BEM, ada Senat dan seluruh mahasiswa yang saya cintai, saya hormati. Dan beberapa undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Marilah kita, ya sebelum saya lanjutkan, saya hormati Ketua LPPI, LKPI, bisa <tuh> atau lupa ini, yang bisa menghadirkan Bapak Ibu dosen, tenaga pendidikan, dan mahasiswa dalam waktu yang singkat ya. dan Alhamdulillah kita bisa bertemu rektornya kangen sama seluruh dosen ya kangen sama mahasiswa juga sama tekniknya sehingga malam ini kita bisa bertemu di hari yang penuh rahmat ini ya. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala khususnya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah sehingga kita bisa melaksanakan salat tarawih dan salat fitir dilanjutkan dengan makan roti sambil sambil mendengarkan kultum ya. Kalau terlalu lama itu capek ya. Sudah capek rawehnya, pitirnya, muka-muka makan bakery ini sedikit apa lega ya. Kakinya boleh selonjor ya, tidak harus sila ya. Karena kadang badan itu perlu selonjor ya. Yang penting hari ini kita bisa silaturahmi. Maka patut kita bersyukur. La ing sakartum la azidanakum. Barang siapa bersyukur, maka Allah akan menambah nikmatnya. Akan menambah rahmatnya. nya Marilah kita sampaikan salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menyampaikan salawat itu perintah Allah ya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu Sallu alaihi wa taslima Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam karena Allah sangat mencintai Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka ayat itu dilanjutkan dengan hai hey orang beriman maka bersolawatlah kamu Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh penghormatan, karena memiliki rasa cinta kepada Rasulullah, menyeimbangkan cintanya Rasulullah kepada umatnya yang tidak pernah melihat Rasulullah, tapi taat pada ajaran Rasulullah. Umat sekarang seperti kita ini tidak pernah melihat Rasulullah, hanya bisa datang ketika haji atau umroh ke makam Rasulullah. Kita bertemu secara hati atau secara ruh dengan Rasulullah, sehingga insya Allah, dengan kita senantiasa bersolawat, setidaknya. Shallallahu ala Muhammad ya Allah karuniakanlah kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam rahmatmu ya Allah. Insya Allah Allah akan memberikan rahmat kepada kita semua yang bersolawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Saya bersyukur temanya tidak ditentukan oleh panitia. sehingga lebih bebas untuk ngomong. Cuman dibatasi tengah sembilan ya. Ikan sepat, ikan gabus ya. <laughs> lebih cepat, lebih bagus ya. Allah berfirman di surat Al-Ma'idah yang terkenal di setiap bulan Ramadan. Ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusyam kama kutiba ala ladina min qablikum yang terakhir adalah supaya kamu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala takwa itu di surat al-hujarat ayat 13 itu sebagai klaster yang paling tinggi. Inna akromakum inda Allahi atkokum. Ini ayat ini ditutup dengan Inna Allaha alimun hobir. Sesungguhnya orang yang paling mulia di hadapan Allah ialah orang yang bertakwa. Dan sesungguhnya Allah itu maha mengetahui dan maha mengetahui yang detail, maha teliti yang detail. Surat Al-Hujarat ayat 13 ini kesinambungan dari surat Al-Baqarah Ayat 183 yang merupakan tujuan dari kita berpuasa. Yang kita akan capai adalah kita mendapatkan ketakwaan yang merupakan derajat yang paling tinggi. Yang paling tinggi bukan presiden, bukan juga para konglomerat bukan juga pemimpin negara-negara bangsa ya di hadapan Allah yang paling mulia adalah mereka yang bertakwa ya. ayat ini dilanjutkan sesungguhnya takwa itu ada di dalam hati ya kita baru diuji dengan covid ya covid itu menunjukkan bahwa banyak orang yang menjalankan syariat Islam itu karena simbol-simbol. Simbol sering jamaah di masjid. Ya. Tapi hatinya tidak bertakwa. Dia menjalankan rutinitas kegiatan di masjid tetapi dia tidak bertakwa. Di ayat ini Allah mengatakan sesungguhnya yang mengetahui takwa atau tidak hanya Allah. Karena Allah itu yang Maha mengetahui dan yang Maha teliti. Kalau di kitab Al-Misbah barangannya Profesor Dr. Quraisy Shihab itu seorang ahli tafsir terbaik di Indonesia yang sekarang Takwa itu diwujudkan dalam bentuk akhlaknya ya. Akhlak yang mulia, akhlak yang mengikuti Rasulullah, akhlak yang takut dan tunduk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sering tunduk pada atasan. Kita sering tunduk pada hukum-hukum kapitalisme baratnya. Kita tidak tunduk pada hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Qur'an. Kita tidak tunduk pada larangan-larangan yang diperintahkan oleh Allah. Kita tidak takut kepada Allah kalau menjalankan perintah Allah. Di semua isi Al-Qur'an ada 30 juz ya. Kita baru sebagian. Yang kita mau, yang tidak bertentangan dengan kepentingan kita, atau kadang kita pura-pura tidak tahu, karena kita tidak takut kepada Allah. Padahal Allah berfirman, jinna wal Insa illa Sesungguhnya Aku tidak ciptakan manusia di samping Jin. Kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah, ketakwaan itu ada di dalam hati yang wujudnya bisa nampak di permukaan adalah melalui akhlaknya. Maka, akhlak kita itu, kalau betul-betul tertakwa, akhlaknya adalah seperti Rasulullah. Apa itu akhlak Rasulullah? ahlak Rasulullah adalah seluruh isi Al-Quran. Wahyu musisat yang luar biasa yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Kalau Nabi-Nabi yang lain itu musisatnya itu hilang, hanya ada di dalam cerita. Tetapi musisat yang diberikan Allah kepada Rasulullah Muhammad itu musisatnya bisa kita pegang, bisa kita baca, bisa kita pahami sampai sekarang. Itulah musisat yang Allah jaga sendiri keaslian Al-Qur'an. Maka marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kepada yang difirmankan oleh Allah dalam surat al-hujarat ayat 13 ini yaitu hatinya betul-betul tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa taala Unisula memiliki visi yang sama sebagai perguruan tinggi terkemuka di tingkat nasional maupun internasional dalam membangun generasi khairul umma generasi khairul umma itu Di dalam firman Allah Ali Imran 110 itu Ciri-ciri orang yang bertakwa Ada sebagian orang Dilanjutkan di surat Al-Hujarat ini Orang sudah datang kepada Rasulullah Qulatil akrabu amanna Kulam tu'minu Walakin Kulu aslamna Walama yathulil iman Fikulu bikum Ada Di surat ini Difirmankan oleh Allah Ada orang-orang Arab Badui Berkata menghadap Rasulullah Ketika Rasulullah hijrah ke Madinah Kami telah beriman Pengakuannya Kami telah beriman, ya Rasulullah. Katakanlah kepada mereka, "Kamu belum beriman, kamu baru menyatakan dirinya sebagai Islam, karena iman belum masuk ke dalam hatimu, dan itulah ketakwaan kita." Ya, sering kita itu menjadikan Islam itu simbolik. Untuk meraih kekuasaan, sehingga dia ketat di kampus supaya orang tahu, supaya dia tetap berkuasa, menunjukkan bahwa dia itu beriman. Ayat ini menunjukkan Rasulullah mengatakan, "Anda belum, belum, Anda baru Islam, Anda baru bersahadat, tetapi dalam hati Anda." Belum tunduk dan patuh pada hukum-hukum Allah, belum tunduk kepada Rasulullah, belum tunduk sepenuhnya kepada isi Al-Qur'an. Saudara masih mementingkan kepentingan sendiri. Ada Al-Qur'an yang dijalankan, ada yang ditentang, ada yang dihujat atas nama kemanusiaan, atas nama hak asasi manusia. atas nama penghargaan sederajat yang sama dengan laki-laki. Di dalam Al-Qur'an banyak cerita-cerita orang mentuhankan otaknya sendiri. Orang mentuhankan otaknya sebagai keyakinan padahal itu bertentangan dengan Al-Qur'an. Banyak dalil-dalil yang menunjukkan sifat manusia yang munafik ya. Dia taat sepanjang tidak sesuai dengan kepentingan dirinya maka dia tolak. Tapi kalau sesuai dengan kepentingannya maka dia tidak terima. Banyak argumentasi akal sehat yang dikemukakan. Ini yang di ayat ini ada orang datang ke Rasulullah, saya orang beriman Tapi ketakwaan itu yang tahu hanya Allah. Sesungguhnya Allah yang maha mengetahui dan yang maha mengetahui yang detail. Maka di setiap Jumat, Itaqullahakotukotihi walatamutuna ila wa'angtu muslimin. Marilah kita meningkatkan ketakwaannya betul-betul bertakwa. Ya. Bukan takwa untuk meraih kekuasaan. Orang ciptakan simbol-simbol agama untuk menunjukkan bahwa dia taat kepada Islamnya. Sebenarnya ia ingin kekuasaannya diperpanjang untuk lima tahun ke depan. Allah yang maha mengetahui hati kita. Allah yang maha mengetahui yang detil pada kita. Ya. Maka pada kesempatan ini, marilah kita kembali di ayat ini Sungguh-sungguhlah kamu dalam bertakwa kepada Allah. Ukurannya adalah kita mengetahui Al-Quran. Di Ramadan ini turunnya Al-Quran yang kita peringati di 17 Ramadan. Saya ingin mengajak, marilah kita belajar Al-Quran every time setiap taat bisa membaca Al-Quran, bisa mengerti dengan tartil itu artinya mengerti maknanya mana yang fa, mana yang wa. Karena fa itu dengan wa artinya berbeda. Jadi substansinya adalah bukan kiroatnya, tapi kiroat dan maknanya. Sehingga kita tahu makna Al-Quran. Banyak orang kata Al-Quran di bulan Ramadan itu hanya bacaannya, tidak maknanya. Maka ayat ini, kata Rasulullah, "Kamu belum beriman, kamu baru Islam." Ayat ini ditutup dengan "sesungguhnya Allah maha pengampun, maha penyayang." Ini kriteria orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah yang merupakan tujuan puasa. Sesungguhnya orang-orang mukmin yang sebenarnya kalau di Jumat itu pasti ada ajakan untuk bertakwa. Itaqullah haqqa tuqatihi wa tamutuna. Kamu berimanlah dengan penuh sebenarnya. Ila wa antum muslimun. dengan penuh ketakwaan, dengan sesungguhnya takwa. ayat ini menjelaskan apa yang sebenarnya takwa itu, yaitu mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. kemudian mereka tidak ragu-ragu. di kitab al-Misbah itu tafsiran tidak ragu-ragu itu kalau sesuai dengan kepentingannya, maka dia taat. Tapi kalau tidak sesuai dengan kepentingannya, maka diperolok-olok. Digugat itu. Firman Allah. Dengan argumentasi akal sehat. Karena kapitalisme telah menjadikan Tuhan baru di abad modern ini, yaitu akal sehat. Karena kebenaran itu, ukurannya pertama itu harus sesuai dengan akal sehat, sama sekali bukan sesuai dengan Al-Quran. Kemudian, yang kedua, ditambah lagi harus bisa dibuktikan di percobaan-percobaan, di riset-risetnya, baru terakhir itu. Dikenal adanya subjektivitas, tapi kapitalisme dan sosialisme yang menguasai dunia tidak mengakui Al-Qur'an itu sebagai kebenaran. Dan kita taat pada globalisasi yang menyembah kebenaran yang didasarkan pada akal sehat, pembuktian di lab-lab, atau riset-riset sosial, dan subjektivitas manusia. Sementara kita tidak pernah membela bahwa kebenaran yang mutlak adalah kebenaran Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi alamin. Itu hanya dibaca di sholat saja. Inna sholati sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah. Kita tidak pernah mengimplementasikan Inna sulati Maka di ayat ini tidak boleh ragu keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka di Ramadan ini, di bulan yang penuh rahmat, penuh mahfirah, dan dibebaskan dari siksa Nabi Neraka. Marilah kita pelajari Al-Quran, kita baca sampai kita mengetahui maknanya sehingga kita bisa melaksanakan isi Al-Qur'an. Mungkin kita baru 5% mengetahui makna Al-Qur'an. Belum 100%, tapi kita mengatakan seperti orang Badui, saya telah beriman ya Rasulullah. Belum. Allah yang Maha mengetahui berapa persen Al-Qur'an yang kamu pahami di dalam hati. Yang merubah hati kamu menjadi ahlak kolbun salim. Dan mereka berjihad dengan harta dan jiwanya di jalan Allah. Jihad itu macam-macam ya. Jangan dikira berperang saja. Ya. Ini waktunya perlu saya lihat. Ya. Kaki sudah mulai encok-encok. <laughs> Bakery-nya sudah habis. Ya, jadi saya persingkat. Mereka, mereka itulah orang-orang yang benar. Jadi itu ketakwaan kita menurut tuntunan Al-Quran. Kita mungkin selama ini orang yang bertakwa adalah orang yang berpuasa, Kemudian buka puasa berdoa Allah berdoa ya Ada macam-macam doanya Doa buka puasa Kemudian sholat maghrib jamaah Kemudian sholat terawih Kemudian sholat fitir Nanti sahur Nanti ditutup dengan membayar zakat fitrah Sudah selesai Kata penyakit COVID itu itu simbolik ya, simbolik simbolik yang hanya kasat mata yang bisa menipu manusia. Ada orang yang taat karena ingin melanggengkan kekuasaannya. Ya. Buktinya kalau tidak berkuasa lagi, dia tidak pernah ke masjid Sultan Agung. Tidak pernah aktivitas di Sultan Agung. Ini ayat ini menjadi renungan kita bersama supaya ukuran benar-benar bertakwa menurut surat al Jarot ayat 15 ini adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tanpa ragu-ragu ya. Kemudian berjihad dengan harta di, jawa, di jiwanya ya, di jalan Allah. Harta dan dirinya ya, itu ditafsirkan di Abdul Qadir Jailani itu jiwanya itu tubuhnya ya. Dengan tenaga, dengan waktu yang dikorbankan. Dengan semangat yang dikorbankan. Dengan perjuangan dan visi. Dengan tidak menyerah, dengan tidak kerja keras untuk membangun Unisula dalam rangka mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera yang dirahmati Allah itu mengorbankan dirinya karena kalau jiwanya itu menurut Abdul Qadir Jilani itu takut hanya mati saja ya. nyawanya maknanya <tuh> tapi substansinya adalah semua yang ada di dalam diri kita kita perjuangkan sebagai khalifah Allah ya untuk menegakkan dan mencintai Allah dan Rasulnya. Itu ciri-ciri yang sebenarnya daripada orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau kita traweh mendengarkan ceramah ini adalah metode atau cara untuk mencapai bertakwa. Tapi itu belum. Belum. Ayat ini mengatakan ukurannya adalah dia beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian dia taat tidak ragu-ragu, tidak memperhatikan kepentingannya. Apapun harus saya tundukkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian dia berjihad dengan harta dan dirinya. Itulah yang disebut di ayat ini Mereka itulah orang-orang yang benar, yang sebenar-benarnya, yang digambarkan sebagai orang yang bertakwa dengan sebenarnya. Ini ayat ini dilanjutkan dengan surat Al-Anfal ayat 29. Apabila kita mencapai pada derajat takwa, maka kita akan mendapatkan tiga hal. Pertama adalah diampuni semua dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Yang kedua dalam mendapatkan furqon. Furqon itu di tafsir Al-Misbah itu tiga ya. Keselamatan di dunia dan di akhirat. Yang kedua pertolongan Allah. Yang ketiga adalah kemenangan. Kemenangan hidup di dunia dan di akhirat. Yang terakhir oleh Allah adalah dijamin hidupnya, dijamin rezekinya. Itulah yang kita cari selama bulan suci Ramadan yang disebut dengan la'alakum tatakun. Sebagai renungan kita semua untuk menjalankan firman Allah ini, siapa tahu kita belum pernah membaca ayat ini. Siapa tahu kita sudah pernah membaca, tetapi lupa, belum pernah mengerjakan. Kita terpesona dengan ajaran-ajaran yang sudah menjadi budaya, ya. tapi syariahnya kita tidak mengerti dengan sebaik-baiknya. Maka, pada akhir sambutan saya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat. kepada kita semua supaya kita menjadi orang yang bertakwa sebagaimana yang Allah perintahkan di dalam surat Al-Hujarat ayat 13 sampai 15. Kemudian dilanjutkan dengan surat Al-Anfal surat ke-8 ayat 29. Yang itu adalah konklusi dari perintah Allah yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa dengan sebenar-benarnya karena semata-mata mendapatkan rahmat Allah. Saya juga mengaturkan berjuta-juta terima kasih pada semua yang hadir, khususnya ini, Dr. Abdul Hakim, S.N. senior saya, guru saya di bidang kepemimpinan, ya. Leo menjadi panutan di Fakultas Ekonomi dan di Uni Sula, Ya. juga di luar ya, di komunitas-komunitas di seluruh Jawa Tengah. Ya. Semoga kita mendapatkan. keriduan Allah karena kita menjalankan aktivitas salat tarawih, salat fitir dan mendengarkan ceramah sebagai amal soleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang mengantarkan kita mendapatkan rahmat Allah untuk menjadi orang yang benar-benar bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bila taufik wal Assalamualaikum. ورحمه الله وبركاته